Dulu dong. Nah, bawa Gina dong. Jalan-jalan sudah. Ke pasar sudah. Hari ini asik. Asik beli terong biar awet muda untuk dilalap, Bo. Ya kan, tomat-tomat. Terus ikan pindang buat meo. Buat meo-meo banyak. 4 biji. Ada asik kan? Kopi kue spesial. Ya, terima kasih. Ya. Ganteng. Kopi dulu ya kan dari pasar berhenti. Dari pasar selesai belanja berhenti, Bu. Kopi ku cantik ya. Cantik makna gemblong. Inonya dulu dong, talinya sudah selesai jalan-jalan dibuka. Awas dulu nak, move, awas dulu, buka talinya. Dah, good boy. Asik kan? Jangan lupa bawa minum kalau mau jalan-jalan biar anaknya enggak kehausan, kekeringan dan keot. Nah. Dia kalau mau minum. Nah, sini. Sini, minum dulu, drink. Nah, cepat, drink. Close ya. Tuh. Lagi. Sudah lagi, one more, lagi nak. Nah, lagi. One more, cepat, udah. Tuh, sambil video. Nih, asik kan? Tomat, pak coy. Tomat. Brokoli apa? Kembang kol, terong, dan timun, cabai rawit, sabrok-abrok. Asik. Ma, pak coy, buat Gino sama buat mama, sama buat ayam. Ayamnya suka pak coy. Pindangnya, Bu. Terong. Buat lalapan. Tidak banyak penderitaan sini. Semuanya belanja kebahagiaan. Tomat bikin bahagia, Bu. Ya kan, pindang. Woi, pindangnya besar, Bu. Pindangnya besar. Besar-besar. Mama suka pindang. Astaga. Udah kan? Asik kan belanjanya? Kasihkan belanjanya. Kembali dulu ke mama. Pagi-pagi, habis belanja, kita ngopi, Bu. Ya kan? Nikmat.
Nikmat sekali. Asik. Hari ini cuacanya sejuk. Tunggu, dia mungkin mau. Panas. Gerah. Tunggu dulu. Kopiku cantik. Kok aku ditinggalin. Kok aku ditinggalin. Gak ada yang nonton aku lagi. Aku jadi sedih. Kali kopiku, Bu. Kopinya unik. Aku kopinya unik dan antik. Gino mau kopi, Nak? Gino mau kopi. Kopinya 2 sendok begini. 2 sendok begini. Nah, mana? Nah. Nah. Ada yang mau kopi? Ada yang mau kopi? Yang mau ngopi? Yang ngopi? Bangun tidur ke pasar. Bangun tidur ke pasar buat beli pindang. Temani. Bangun tidur ke pasar, Cikitinya mau pindang. Lama mau pindang, Ma. Cikitiku mau pindang, Ma. Beli pindang. Nah. Ini mau kopi, Bo. Nah, bawahnya banyak-banyak, ya. Nggak boleh banyak-banyak, ada yang ngetawain si Gino. Ada yang ngetawain Gino minum kopi. Gino suka kopi, tapi bolehnya 2 sendok. Tidak boleh banyak-banyak.
boleh banyak-banyak. 2 sendok saja boleh. Asik. Kopi yuk. Enak banget. Kopinya enak banget. Selamat pagi, selamat pagi. Yang pagi-pagi, yang hadir pagi, ayo selamat pagi. Selamat pagi, Onti Ongke, Magna Gemblong, Mira Hari, selamat pagi. Yungga Wijaya, selamat pagi, Ongke. Sumarno, Sumarno, selamat pagi. Ayo ngopi, yang ngopi. Ayo ngopi, Ongke, Onti Ongke. Habis dari pasar, berhenti dulu ngopi, ngopi. Hai, ngopi. Ngopi. Kita ngopi, ngopi. Enak banget, Bo. Nikmatnya hidupku. Aku menikmati hidup setiap hari, bersyukur setiap hari, menikmati setiap hari. Ayo yang ngopi mau habis dari pasar ngopi sini, mau kopi panas? Oh ada kopi di rumah. Cewek biar ramah sama aku, cewek sebelah, karyawan di sebelah ajak ngopi nggak mau. Aku panggil dia, dengar-dengar. Nah, tapi aku tahu dia kayaknya beli makanan. Nikmat kan? Nikmat banget. Oh boy, enak sekali kopi itu. Enak sekali kopi itu, Bu. Enak sekali kopiku. Serius. Oh my. Enak sekali. Enak banget. Mudahan ya nak, nggak boleh banyak-banyak kopinya nih, nanti kamu mabuk. Oh boy, enak. Hari ini aku pengen tenang, ada yang liatin aku.
Gak ada yang liatin aku, Bo. Ah. Gak ada lagi yang liatin kamu, sayangku. Oh, sayang. Gak ada lagi yang liatin aku. Itu pedagang kecil. Pedagang kecil gak boleh dicium. Bisa dicium ya. Tuh. Masih kecil-kecil pedagangnya. Tapi itu yang biasa aku beli nanti. Sebentar lagi datang. Itu kan kayaknya umur 9 tahun, 10 tahun deh itu. 8 tahun apa 10 tahun gitu. Mungkin ukuran 10 tahun. Dia jualan kerupuk, buah, kecil-kecil, Bo. Rajin ya. Tuh. Kecil, masih anak-anak gadis. Anak gadis kecil, tuh. Kan kayak umur 8 tahun 10 tahunan loh. Astaga, bukain pintu kenapa? Asik ya. Kecil jualan, rajin ya. Udah jarang sekali anak-anak segitu sekarang. Biasanya umur kerasnya kehidupan. Benar, Onti. Ya. Aku waktu kecil kayak gitu dah, Onti. Lebih kecil dari itu, umur 8 tahun. Disuruh junjung seberat-beratnya sampai leher nggak bisa digerakin. Jalan kaki sendiri itu juga dari jauh loh, dari jauh loh nanti dari katanya dari Kintamani mereka. Tapi sekarang kan ada bis, naik bis dari ke pasar gitu. Nah, itu junjungannya itu berat sekali loh. Iya, makanya aku lihatnya itu kayaknya aku kepikiran kok kayak masih ada gitu, tapi jarang sekali kan. Aku kira sudah sekarang sudah kehidupannya sudah berubah, ternyata masih ada yang mau bekerja kayak gitu. Ya kan? Kayak kita waktu kecil kayak gitu, nanti jual sayur, ubi disuruh junjung 9 km jalan kaki. Seberat-beratnya jalan kaki sampai kita nggak bisa mengeluh, Bo. Nggak bisa mengeluh. Harus kerja. Kalau nggak kerja nanti kita dihajar kita. Kalau nggak mau nanti kita dihajar, dijembak-jembakin. Aku waktu kecil gitu di rumah kakakku. Padahal mamaku, aku dimanja-manjain sama mamaku. Sampai kelas 2 SD aku disusuin. Ya, netek. Aku digendong sampai SMP pun aku digendong sama mamaku. Tapi di rumah kakakku aku dihajar. Dihajar, Bo. Mungkin ada rasa cemburu, kecemburuan sosial. Astaga. Iya. Kecemburuan sosial, aku dilatih kayak zaman Belanda kerja rodi. Segala pekerjaan aku tanggung. Nah, ibu-ibu. Di sini wanita itu wanita tangguh. Wanita-wanita tangguh di sini. Pekerja keras semua, tukang bangunan, angkat pasir, segala kerjaan. Karena hidup itu keras dan mahal. Di sini wanita-wanita itu semua pekerja keras, banting tulang. Ya, wanitanya harus serba bisa, Bo. Ini teman sejati. Oi, kopi. Sini. Hah? Udah dia. Dua gelas dia. Nih, lihat sembayang. Habis sembayang bekerja. Ayo, yang
ngopi pagi. Yang ngopi pagi, yang lihat Ubud, ayo. Di sini wanita-wanita tangguh. Harus bisa bekerja. Laki bini enggak kayak di Jakarta atau di Jawa atau masih lembut wanitanya kayak di Padang gitu kan. Perempuan itu bekerja kerasnya itu kayaknya laki-laki aja deh bekerja keras, perempuan yang lembut-lembut ringan-ringan. Contohnya tukang bangunan itu laki-laki aja, mencangkul laki-laki aja. Kalau perempuan di rumah aja, kalau umpamanya dia nggak bekerja kantoran ya, masak aja, ngurus rumah tangga. Tapi kalau pedagangnya lelaki aja. Tapi kalau di sini sama, Bo. Perempuan juga tukang bangunan, Bo. Manjat, Bo, di samping rumahku ada. Perempuan ngosrek-ngosrek dari tembok itu, manjat sampai jatuh dari lantai 2 ke sawah, Bo. Aku teriak-teriak. Bebek aku panggil. Di mana? Tadi. Iya, oh. Aku mau nitip. Oh iya. Enggak beli ini ya? Oh, ini bukan nasi beli. Hah? Belum buka. Oh, belum buka. Aku kira ke sini. Bebek. Nanti dengar tapi ragu-ragu ya. Mau nitip makanan. Ya, babi guling. Anak-anaknya mau beli babi guling. Iya. Iya, keras kehidupannya. Nanti keras banget. Cuma bayar. Jangan dulu kan gak usah bayar handphone, usah bayar pulsa, gak usah bayar ini, gak usah bayar itu. Sekarang anak-anak juga udah harus dipaksa pakai handphone, beli pulsa, ya kan? Kalau gak ikut pakai handphone ya nanti gak gaul, Bo. Astaga. Keras banget, masih kecil harus banting tulang. Iya, kayak aku waktu kecil gitu. Makanya aku kalau mau punya anak itu harus, kayak sekarang aku trauma nanti, bukan apa. Bikin anak itu kalau bisa dihidupin. Nanti ada yang komplain sama aku. Kalau mau bikin anak itu harus benar-benar bisa dihidupin. Jangan bawa anak tuh dilahirin tapi untuk menderita, ikut menderita ya, menanggung derita, Bo. Aku belajar dari kehidupanku masa lalu. Kehidupan masa lalu, anaknya banyak gitu kan, anaknya banyak gitu. Tapi kan anak-anak itu bisa jadi ikutan menderita, Bo. Anak itu menanggung derita. Mau sekolah aja juga kadang-kadang kita harus dikeluarin, dipulangin karena belum bayar sekolah, Bo. Zaman dulu gelo. Bayangin aja keluarganya 10, ya kan, gaji bulanan gak ada, anak 10, kehidupan gak pasti. Iyalah, ya kan. Kadang-kadang mau sekolah itu mau ujian gak bisa masuk ujian, Bo, karena SPP-nya belum lunas. Astaga. Terus kita mau pulang kerja juga dipaksa harus bisa nyari uang untuk kehidupan sehari-hari dan untuk bayar sekolah, Bo. Karena buku mau dibayar, ini mau dibayar, itu dibebankan ke anak-anak. Coba bayangin. Hah? Dibebanin ke anak yang harus kita tanggung, dibebankan ke anak. Nah, aku di rumah kakakku gitu. Semua pekerjaan ditimpakan ke aku. Dari umur aku 8 tahun, gila bener. Kerja-kerja sih, Bo. Ngelatih-ngelatih sih, Bo. Iya kan? Tapi dia beranak-beranak juga. Nah, gue belajar dari situ. Gue akan punya anak itu yang harus bisa kutanggung, yang bisa harus kusekolahin, kutanggung jawabin. Jangan asal lahirin anak, jebrot, gebejebrot gitu kan. Asal ngecrot, jadi anak. Crot, jadi anak. Lelah. Anak tuh gak bisa dididik, gak bisa dilatih, gak bisa diini, yeng-yeng. Cuman ngecrot, buka resleting, crot. Jadi anak, crot. Terus kan, terus dibilangnya kan anak tuh kan bawa rezeki masing-masing. Anak itu kan bawa rezeki masing-masing. Itu namanya lahir aja kan udah kemauannya Tuhan.
Lahir kan kemauannya Tuhan katanya. Anak itu lahirnya bawa rezeki masing-masing. Ya kan? Di sini masih ada tuh anak kecil-kecil diajak mengemis, Bu. Anak kecil-kecil diajak mengemis. Ya kan? Anak baru dicerot langsung diajak mengemis duduk di tengah jalan sama anaknya setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 anaknya diajak mengemis. Serem enggak? Ya kan? Makanya mau ngecerot kalau enggak bisa ngurus anaknya jangan ngecerot di dalam, ngecerotnya di luar aja. Cari kerja dulu, Bo. Kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Oh. Mau lihat Ubud, siapa yang mau lihat Ubud? Ini kelapa muda nih, siapa yang mau kelapa muda? Ada yang mau kelapa muda? Satu kontainer. Satu kontainer kelapa muda. Laris manis kelapa muda. Laris manis kelapa muda. Nana-nana laki muda. Tuh. Ada yang mau lihat Ubud? Keren-keren. Tuh, si bule dan. Aha, ada yang mau liatin aku? Tereng, tereng. Ada kan? Keren kan? Keren-keren, ada pecahannya. Mau lihat Ubud? Yang mau lihat Ubud? Ada yang mau lihat Ubud? Nih, Ubud di pagi hari, asik. Yang ngopi karena lagi nggak ada yang liatin, siapa lagi yang mau liatin? Nggak ada lagi yang mau liatin. Ayo yang mau ngopi, yang mau kopi, yang mau kopi, yang mau kopi. Si bapaknya liatin aku. Akara. So. Yang mau liatin aku nggak ada ya. Aha.
lagi mau liatin. Halo, yang lihat Ubud. Pagi-pagi lihat Ubud. Asik kan? Liatin Mama Cino aja. Liatin Mama Cino. Liatin Mama Cino aja. Pengkep. Yang mau kopi. Tidak mau lagi.